Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Yani Kim di Cuma Vlog. Kali ini aku mau berbagi cerita tentang jadi gini loh, salah satu teman Indonesia aku, dia laki-laki, hari ini menikah dengan salah satu wanita Korea. Dan aku tuh penasaran banget kayak apa sih acara pernikahannya. Jadi hari ini aku sengaja datang, ya memang karena memang udah diundang juga. Dan kedua, kali aja kalian penasaran kalau orang Indonesia, terlebih cowok Indonesia menikah dengan cewek Korea itu pestanya kayak gimana sih? Yuk ikutin terus ya video aku. Go! Kami mohon pengantin pria bersiap untuk menjemput pengantin wanita memasuki ruangan resepsi. Tepuk tangan dong. Jie. Senyum manis yang pernah membuatkan isi hati yang penuh sukacita. Jadi guys, di sini tuh cuma pestanya aja, akad nikahnya tuh udah katanya. Akad nikahnya di mana Mas? Di Indonesia masih ini. Akad nikahnya katanya di Indonesia. Dan hari ini tuh pestanya saja. Dan tadi ada penjelasan dari ustadznya, katanya mempelai wanitanya itu udah mualaf ya Mas ya, udah mualaf alhamdulillah. Mau apa Mbak? Kondangan. Kondangan ya. Aku udah lama nggak kondangan. Oh. Jadi hari ini aku mau kondangan. Beda bisa nikah lagi. Ada Mbak Soya juga di sini. Hai. Yang pertama dan terakhir, jangan kau tunggu aku. Sesi salaman buat teman-teman ceweknya udah duluan. Nah sekarang gantian sesi salaman ngasih apa sih? Ucapan selamat. Ucapan selamatnya giliran buat cowok ya Mas ya. Buat cowok-cowoknya. Apa ini Mbak Yani nama? Silakan. Kasih nama dong, kasih nama dia. Kalau aku udah ternyata aku udah lama nggak kondangan tuh nggak ada istilah salam tempel gitu. Jadi kayaknya bener-bener seneng banget hari ini. Ini mau lihat nggak guys salamannya baris tahu baris dulu ya. Ya boleh pada baris mau salaman sama pengantinnya. Guys aku dapat lemper sama Risa, udah lama aku nggak makan lemper sama Risa. Itu banyak. Dicicipin dulu mbak. Mau lihat tumpengnya. Makanya nanti dulu karena aku mau lihat pengantinnya potong tumpeng. Oke, jadi sekarang pengantinnya mau potong tumpeng. Nah, pada saat potong tumpeng di bawah ini kamera udah banyak guys. Lempar bunga guys, katanya belum nikah silakan ikut game ini. Besek, kalau di Bekasi sih bilang besek, kalau kata trennya lang sebab ini gitu. Jadi Indonesia banget, ada rendangnya ya Mas ya, rendangnya ada sambelnya.
ada ini yang gak lupa. Sambal goreng pete. Kentang, pete, dan ini apa sih Sabar. Sudah lama aku gak makan besek Indonesia. Jadi aku harus cobain dulu. Halo bapak. Ini manis banget. Si bapak manis banget sih. Guys, sekarang lagi ada acaranya adalah pembagian door prize ya. Dipilih. Baru ini aku nikahan ada istilah door prize-nya. Keren enggak sih? Semoga saya dapat door prize-nya. Enggak apa-apa deh dapat sabun apa piring sabun cuci. Jadi inilah para pemenang. Pemenang door prize. Kenapa Luna? Ih, aku gak nyangka udah nikahannya gaya Indonesia, makannya dapat besek, dapat hadiah juga. Mana hadiahnya? Ini apa? Gak tau sih. Mau buka ini gak enak nanti aja. Sekarang lagi sesi foto bersama guys sama pemulainya. Jadi sama-sama dari daerah yang sama ya? Dari satu LPK. Dari satu apa? LPK Lembaga. Oh, dari satu LPK. Jadi foto bersama. Satu, dua. Mas! Guys, bentar lagi katanya orang Korea mau nyanyi lagu Indonesia loh. Dia ikut menghibur, tapi dia juga nikah sama orang Indonesia. Jadi ceweknya yang ini Korea, cowoknya yang Indonesia, tapi dia udah punya anak dan hobinya juga nyanyi. Kalau kalian sering dengar orang cewek Korea nyanyi lagu Indonesia itu, ini lebih bagus lagi dibanding yang lagi viral. Banget dari zamannya belum punya anak sampai punya anak udah gede. Kata Mary Jane. Sorry ya kalau berisik, soalnya emang lagi pesta nikah. Mampir di sini ya. Ya, jangan lupa yang datang ke Korea atau yang lagi mampir ke Ansan untuk mampir ke Royal Restaurant. Dan ada Mbak Rima juga. Aku perasaan gimana gitu nikahannya orang Korea tapi lagunya dangdutan, kan asik banget. Sekarang aku mau pulang, aku mau udahan dulu soalnya kalau nurutin sampai jam 5.
tak celoku wetrimu aku opo ono ne susah seneng bebarengan kalau kowe tresno iki ora bakal ilang ganti selawase loso sayang iki mengkahanku kowe.